Akhirnya Jesslyn keluar sebagai juara MasterChef Indonesia Season 8. Di tengah euforia itu, nama Lord Adi pun ramai disebut. Seperti diketahui, Jesslyn berhasil menumbangkan Nadia pada Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 dengan selisih 21 poin. Unggahan akun MasterChef Indonesia yang memperlihatkan Jesslyn angkat trofi ramai dikomentari warganet. Mereka mengucapkan selamat dan tak lupa menyebut Jesslyn sebagai putri kesayangan Lord Adi. Komentar-komentar positif membanjiri akun Instagram resmi MasterChef Indonesia. Begitu pula dengan akun pribadi Jesslyn. Perempuan berambut panjang ini menceritakan jatuh bangun ia belajar memasak hingga meraih juara satu di MasterChef Indonesia. Aku gak ada kata-kata lagi kecuali thank you, kata Jesslyn. Ia mengaku tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Dari belajar non-stop dari pagi sampai malam, menulis notes yang aku pelajari dari buku-buku sekolah, buku resep, online, YouTube, semua di satu buku itu yang selalu aku bawa kemana-mana, ungkapnya. Jauh dari keluarga, dari teman-teman, rumah, harus belajar mandiri dan responsibel, bangun pagi, tidur subuh, sambungnya. Kadang saat sedang belajar sendiri di kamar, Jesslyn menonton tayangan ulang MasterChef Indonesia Season 5, 6, dan 7. Sambil berdoa dan berharap di dalam hati bahwa ia bisa sampai di tahap itu. Tak lupa, Jesslyn juga berterima kasih dan bangga pada rivalnya, Nadia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!